sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fun Money. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ini saya pergi ke mall, sebuah mall di Tropicana. Nih lihat nih. Tengok nih. Ini pukul 12 lebih loh. 12.14 menit. Dan masih banyak. Ini hari Ahad. Dan masih banyak hijau, lampu yang hijau. Ini artinya apa? Artinya bahwa masih banyak space tempat untuk parking. Berarti banyak orang yang tidak pergi ke mall saat ini ya. Oke. Kok gelap ya? Jadi minggu lepas, Ahad lepas saya pergi sini juga. Di sini juga itu pukul 11.30 itu sudah penuh. Saya cari-cari parking dulu dan baru dapat itu beberapa menit kemudian. Tapi ini minggu pertama di bulan Ramadan ya. Jadi kita akan tahu nih bedanya nih antara bulan Ramadan dengan bulan biasa ya. Mall-mall pun kalau pukul 12.30 masih banyak parking, masih sepi lah. Tempat parkingnya masih banyak nih. Cari parking masih mudah. Beda dengan hari biasa ya. Hari biasa itu pergi ke mall pukul 12 lebih, kamu akan pusing-pusing. Nah, tadi itu ada kawan. Itu Japanese friend. Dia tengok saya di sini, saya pun tak ada tahu. Kok dia lihat ya? Biasa sih, Nek. Baik. Menyapa padahal kita masih dalam kereta. Oke, ini ya, ini perbedaan di waktu bulan puasa dengan bulan biasa di hari Ahad atau weekend. Akhir pekan ya, ujung pekan. Berbeda banget ya, berbeda sekali. Jadi kalau kamu mau keluar pukul 12, pukul 11, 1, pukul 2 lebih mudah dapat pagi. Sangat berbeda di hari yang biasa. Bulan-bulan puasa. Bulan-bulan biasa. Masih banyak ini pukulnya 12.17 menit loh. Padahal kelihatannya ya, kalau pergi ke mall saya bukan apa ya, selalu apa ya, maksudnya Melayu itu kelihatannya sedikit, ternyata banyak juga ya. Ada yang Muslim banyak juga ya, impactnya maksudnya. Kalau lagi bulan biasa penuh kan, kalau lagi bulan Ramadan sedikit dan banyak space untuk parking. Tengok, banyak juga ya ternyata. Tapi kalau lagi puasa pukul segini keluar, memang kalau tidak ada keperluan mendesak ya buat apa ya belanja, nanti lemes. Tapi kalau saya belanja suka pukul 12 lepas itu pulang jam 2 atau jam 1, cepet-cepet belanjanya. Macam itulah. Nih masih sepi. Ini parkingnya di lantai berapa, saya kurang tahu ini. Before ya, level 4 kali parkingnya. Before tuh di luar sana ada gedung-gedung, bangunan-bangunan tinggi. Jadi kita ini di atas bang, parkingnya di atas. Parking di sini sangat murah ya, di Tropicana, daerah Tropicana, cuma 1 ringgit kali, 1 jam atau 2 jam itu. Kali itu aku satu hari 3 jam gitu cuman 1 ringgit. Oke ya, itu saja dari saya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya sukses sampai selesai hari raya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di mall-mall di Malaysia. Ya, nanti saja kalau sudah dapat THR ya, belanja pergi ke mall. THR itu tunjangan hari raya. Oh, di Malaysia ada nggak THR? Kalau di Indonesia setiap pabrik, setiap instansi pekerjaan-pekerjaan apa saja, kalau mau hari raya, satu minggu sebelum hari raya dapat THR, itu satu bulan gaji, satu bulan salary ya. Ya dapatnya berapa ya, jadi kalau sudah dapat THR tuh pada belanja-belanja begitu. Ya udah, kalau di Malaysia ada THR tak ya? Saya tahu, saya setiap adanya apa namanya, bonus akhir tahun. Kalau di Indonesia ada yang THR, tunjangan hari raya satu bulan gaji. Itu saja dari saya ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.